السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin muslimin wal wa muslimat, para pemerhati roja baik TV maupun radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian yang kita ambil dari kitab Qiyamatus Suhro. Ikhwah rahim yang wa iyyakum, kita sudah membahas terkait dengan asbabu adabil qabr. Sebab-sebab seseorang ditimpanya adab kubur. Kita sudah bahas yang pertama yaitu dikarenakan mereka ada mu al istitari minal baul yaitu tidak berhati-hati dengan air seninya dengan rincian telah kita bahas yang kedua yaitu karena mereka melakukan namimah itu mengadu domba yang ketiga yaitu karena gulul... dengan pembagian-pembagian gulul yang telah kita bahas kemudian yang keempat yaitu al-kadzib dusta yang kelima itu hijrul quran menjauhkan diri dari Al-Qur'an. Yang ke 6 zina dan yang ke-7 adalah riba. Ikhwah, itulah tujuh tujuh sebab yang menyebabkan seseorang akan mendapatkan adab kubur. Kemudian ikhwah rahimanillah wa iyyakum, selanjutnya yaitu habsul madin fi qabrihi bidaini bahwasanya seorang yang berhutang dia bisa dia al-habs, dia ter, terkungkung dia terhalang ya dia terpenjara di kuburannya akibat hutang yang belum dia bayar ikhwan rahimanallahu wa iyyakum penulis dalam kitab Qiyamut Soghara menyebutkan beberapa dalil dalam masalah ini. Yang pertama beliau menyebutkan hadis dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu anhu anna akhahu mata wa taraka 300 dirhamin. Bahwasanya saudaranya laki-laki meninggal dan punya hutang masih punya hutang 300 dirham. Wataroka yalan dan dia juga meninggalkan keluarga. ala ala iyalihi kata Saad bin Atual, Aku ingin memberikan nafkah, menginfak, memberikan infak ataupun nafkah kepada keluarganya yang ditinggalkannya, Kemudian qal, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sarannya. Apa saran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Atwal yaitu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Inna akhaka mahbusun ini Sesungguhnya saudaramu itu sedang terhalang Saudaramu itu sedang terkungkung dengan akibat hutang yang belum dia bayar. Fadhab anhu maka lunasilah hutangnya. Fadhab tu fakodoy itu anhu itu. Lantas aku pun melunasi hutang saudaraku tersebut dan kemudian aku datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Kultu ya Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, aku sudah lunasi hutang saudaraku tersebut, kecuali yang tersisa hanya dua dirham, dua dinar, dua dinar ini, ya, dua dinar ini diklaim oleh seorang wanita." bahwasanya saudaraku itu pernah berhutang kepada si wanita ini sebanyak dua, dira, dua dinar. Masalahnya walai satlah bayinah. Aku tidak melunaskan hutang dua dinar tersebut kepada si wanita dikarenakan dia nggak punya bukti. Kal lantas beliau mengatakan, tiha fa Kata Rasulullah sudah berikan saja dua dinar itu kepada si wanita karena memang dia berhak Artinya memang memang dia pernah memberikan hutang kepada saudaramu. Wa riwayatin sadiqah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasulullah mengatakan hiya sa'atiha hiya Berikan kepada si wanita tersebut fa innaha Sungguhnya dia memang jujur, memang benar. Ya, bahwasanya abangmu ataupun saudaramu pernah berhutang kepada si wanita tersebut. Demikian ikhwah yang jadi Uh, syahid dalam hadis ini yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhaka mahbusun bidaini sesungguhnya saudaramu itu tertahan akibat hutang yang belum dia bayar tertahan akibat hutang yang belum dia bayar ikhwah uh, wa Imam Al-Manawi Imam Al-Manawi menyebutkan bahwasanya uh, tahan di sini artinya yaitu dia tidak mendapatkan tidak mendapatkan kedudukan yang mulia yang seharusnya diberikan kepadanya ya dikarenakan hutang yang belum dia bayar dikarenakan hutang yang belum dia bayar seandainya hutang ini sudah dibayar sudah dia lunaskan maka dia akan berhak mendapatkan kedudukan yang mulia tersebut akan tapi karena hutang dia masih ada, dia tertahan. Tertahan tidak mendapatkan kedudukan yang mulia. Itu komentar Imam Al-Manawi rahimahullah. Syekh uh, Muhammad Sali bin Salih al rahimahullah, beliau berkomentar bahwasanya uh, dia mendapatkan nikmat, tapi di hatinya ada ganjalan. Ganjalan tetap gelisah dikarenakan apa? Dikarenakan masih ada hutang yang belum dia bayar demikian ikhwah ya jadi di sini permasalahannya adalah tertahannya dia tertahannya dia terkungkungnya dia akibat akibat hutang yang belum dia bayar yang seharusnya dia mendapatkan keutamaan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tapi kemuliaan tersebut ditahan oleh Allah dikarenakan hutang tadi Baik. Dalam hadis yang lain, waqad akhbara Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam anna selemah as bisa babi dini, bahwa selemah Nabi bisa menceritakan dini, sahabat, sahabat tadi bahwasanya, uh, babi bahwasanya orang tadi itu tertahan karena hutangnya. dini, bahwa selemah bison bisa babi dini, bisa kita artikan juga, bisa kita tafsirkan kata-kata mahbusun di sini, kata-kata tertahan di sini, yaitu dengan hadis yang lain. Haitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu ma'surun bidi bidainihi anil jannah. Dia itu terhalang masuk surga gara-gara hutangnya artinya seharusnya dia sudah leluasa masuk ke surga, tapi karena dia masih punya hutang ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala belum diizinkan dia masuk surga sampai hutangnya di, dilunasi. Fafil Haditsil dari Yarwihi Samurata Samuratu bin Jundub dalam hadis yang diriwayatkan dari Samurah bin Jundub An nabi Nabiya Sallallahu Salla Al Janazati Kawasannya Nabi SAW Alaihi jenazah dalam riwayat yang lain. Salat Subuh, ya salat subuh. Falaman setelah ketika selesai salat subuh, jadi rencananya ikhwah, rahimahnya Allah wa iyyakum Rasulullah salat subuh. Setelah salat subuh, ya setelah salat subuh beliau mau menyalatkan jenazah. Falaman ketika selesai qala ahauna min ali fulanin ahadun apakah di sini ada orang apakah di sini ada keluarga si mayit apakah di sini ada keluarga si mayit fasa orang kata orang-orang diam tak ada satu orang pun yang menyaut wa kana idza batada ahum bi syai'in sakatu memang para sahabat itu apabila Rasulullah memulai satu pembicaraan pertanyaan mereka itu nggak langsung menjawab mereka diam dulu ya seolah mereka itu memperhatikan dulu jangan sampai salah jangan sampai salah dalam menjawab mereka diam Sa miraran. beliau mengucapkan itu berulang-ulang dan riwayat yang lain salah la yujibuhu Ahadun Beliau mengucapkan mengulangi pertanyaan itu sebanyak tiga kali. Namun tak ada seorang pun yang yang menjawabnya hingga akhirnya fakalarjun huada hingga akhirnya ada seorang mengatakan huada ersodhi itu, itu 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 termasuk keluarganya demikian. Kalau fakalmarojulun yajuru iza rohu min nas lantas laki-laki yang dikatakan sahabat tadi, ya Rasulullah itu dia tuh termasuk keluarga si si mayit. Maka yang ditunjuk tadi pun bergegas ya sambil menarik sa, apa sa, kan, sarungnya. Da, dia duduk di belakang. Ya mungkin dikarenakan dia nggak dengar atau Allah alam. Intinya dia tidak bergegas, dia tidak langsung menjawab. Ya ada banyak kemungkinan ikhwah. Tapi lantas faqa, faqa sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada si laki-laki tadi yang menarik sambil menarik apa namanya kain sarungnya. Ma mana aga fil marata ini ulain ikhwah uh, ya juru izarahu fi mu akhirna fi beliau menju, menjulurkan menarik sarungnya di yang dia berada di belakang jamaah Ikhwah maknanya begini, ikhwah, bukan dia sengaja menjulurkan kain sarungnya karena ikhwah Rasulullah SAW mengatakan manjar rothiyah wa khuyala pafinar barang siapa yang menjulurkan kain sarungnya artinya di bawah mata kaki maka tempat di neraka. Ini ikhwah dia di belakang. Para sahabat itu biasa membawa kain sarung, kadang-kadang ditaruh di bahunya. Jadi di ketika dia bangkit ini kain sarungnya terjulur, maka dia seret Nah, makanya dia dia seret eh, kain sarung di sini bisa juga kita artikan kain panjang ya kain panjang. baik, kemudian ikhwal Selanjutnya beliau mengatakan mana akafi merata ini ulaya ini antakuna ajab ajabtani. Kenapa engkau tidak menjawabku tidak menyahuti pertanyaanku di dua pertanyaan sebelumnya? Ama ini bi ismik illa khair. Sungguhnya aku tidak ada niat dengan namamu kecuali yang baik. Apa itu? Inna fulanan li minhum. Sungguhnya si fulan. Artinya keluarga dia, ya keluarga laki-laki yang menarik kain sarungnya. Sesungguhnya keluarga dia maksurun ini. Sungguhnya keluargamu kita bahasakan gitulah ya. Inna fulanan maksurun beda ini. Sungguhnya keluargamu si fulan itu itu sedang tertahan maksurun beda ini anil jannah sedang tertahan untuk masuk ke dalam surga gara-gara hutang yang belum dia lunasi. Fain syi'tum fafduh kalau kalian mau silahkan kalian lunasi. Wa وإنشيت... insyit Kalau kalian mau ya silahkan kalian 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 seret saja dia ke dalam adab Allah subhanahu wa taala kemudian mendengar pernyataan ini falawroayi ra'aita ahlahu wa anhu kalau kamu lihat keluarganya mereka bergegas untuk mengurusi urusan si mayit ini ya sampai hutangnya sampai hutang-hutang yang mereka urusin hatta kadoan hingga lunas semua hutang-hutang si main tersebut hatta maahadunya tubuh bishayik sampai-sampai tak ada seorang pun lagi yang ma, ma apa namanya ma, tidak ada seorang pun yang ma, menagih hutangnya demikian karena apa keluarganya sudah menyelesaikan semua urusan dan hutang-hutang si si main eh wa iyyakum ya Uh, Allahu a'lam bis di sini be, belum begitu yang saya pahami ya dua hadis ini belum begitu menjelaskan ini bahwasanya ini terkait dengan kubur ya terkait dengan kubur karena memang seorang itu belum masuk ke dalam surga ya hanya sebagaimana yang sudah kita pahami sebagaimana yang sudah kita bacakan hadis-hadis sebelumnya bahwasanya seorang mukmin apabila dia sudah selesai berhasil menjawab pertanyaan malaikat yaitu fitnah kubur ya selesai menjawab pertanyaan malaikat maka dia akan dibukakan pintu surga ya pintu surga dan dia melihat uh, melihat istananya melihat beda darinya ya kemudian dia minta kepada Allah agar diperkenankan untuk masuk tapi kan belum, ya, belum dibolehkan. Makanya orang mukmin, ya, orang mukmin setelah dia melihat surganya tersebut dia doanya yaitu Rabbi aqimissah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. La'alli arji'u ila mali wa ahli agar aku bisa kembali kepada hartaku dan keluargaku. Maksudnya yang di surga. Itu ikhwah. Jadi dia memang belum masuk surga, ya. Belum masuk ke dalam surga. Namun ikhwah rahimani Allah, di sini ada hadis ya yang semoga ini terkait dengan kubur. Yaitu dari Jabir bin Abdullah qala dari Jabir bin Abdullah dia berkata, "Ma tarajulun faghassalnahu wa, wa Seorang laki-laki meninggal dunia, maka kami mandikanlah si mayit-mayitnya, kami kafankan dan kami bubuhi wewangian di di mayit tersebut. Wadahnahu Dan kami letakkan uh, mayat tersebut, jenazah tersebut di tempat yang biasa diletakkan jenazah. Ya. Yang biasa itu ikhwah bukan dalam masjid, tapi di luar masjid. Di luar masjid itu ada yang disebut dengan makom ibro, jibril. Biasanya kalau kalau jibril mau masuk izin, mau masuk ke rumah rasulullah, uh, dia, disitulah dia berdirinya. Di situ dikatakan makom jibril. Nah, disitulah tempat yang biasa jenazah itu diletak yang akan disolatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan di di masjid. Baik. Suma adzanna Rasulullah Sallam bis salat yang alaihi kemudian kami beritahukanlah kepada beliau kepada Rasulullah Sallam bahwasanya jenazah sudah siap untuk disolatkan. Faja'a ma'ana fatakhatta Kemudian dia pun datang bersama kami dan dia pun melangkah. Summa qala la'alla ala sahibikum dainan. Sepertinya jenazah kalian ini punya hutang ya, kata beliau. Kalau na'am Benar ya Rasulullah, dia masih punya hutang dua dinar. Kemudian fatakallafa wa qala ala sahibikum. Lantas beliau pun membalik dan berkata, kalau begitu kalian saja yang menyolatkan jenazah kalian. Kemudian qala lahu rajul minna. Yuqalu lahu abu qatadah. Kemudian salah seorang dari kami yang namanya Abu Qatadah berkata, Ya Rasulullah, huma Ya Rasulullah, kalau begitu utang dia aku yang tanggung. Karena melihat Rasulullah nggak mau menyolatkan, ya beliau katakan, selalu ala sahibikum. Kalau begitu jangan aku yang menyolatkan teman kalian ini. Kalian yang menyolatkan. Kenapa dia punya utang dua dinar? Kemudian Abu Qadah mengatakan, ya Rasulullah kalau begitu aku yang menanggung hutangnya. Silakan anda kalau berkenan silahkan sholatkan dan hutangnya aku yang tanggung. Kemudian fajr rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huma alaika fi malik wal mayitu min huma bari berarti hutang tersebut kamu yang tanggung dan si mayit berterlepas dari beban hutang kata Rasulullah. Ini untuk menghiat, menguatkan lagi. Karena ketika Abu Qatadah mengatakan, Huma alaiya, ya Rasulullah itu aku yang tanggung. Sebenarnya itu sudah cukup. Tapi Rasulullah ingin lebih menekankan lagi. Ya, berarti si mayit tidak lagi punya hutang dan kamulah yang sekarang berhutang, kata beliau kepada Abu Qatadah. Kemudian kala Abu Qatadah mengatakan, Abu Qatadah mengatakan, Naam, ya Rasulullah. Kemudian Fasalla alaihi faja'ala Rasulullah Wasallam. Iza laqya aba qatada yaqul Ma sana ma atid dinaron. Dan Rasulullah pun akhirnya menyolatkan si mayat Kenapa? Karena, Karena dia dianggap tidak lagi punya hutang Sudah tak punya hutang lagi Karena hutangnya diembankan kepada Abu qatada Dan ketika Rasulullah s.a.w. bertemu ya ketika Rasulullah Sallallahu ketemu kembali dengan Abu Khotada besoknya, Rasul so tanya itu, gimana Abu Khotada? Sudah kamu, sudahkah kamu lunasi hutang si mayit teman kalian kemarin? Kemudian kala ya Rasulullah, inna mama tabil ams, Rasulullah kan baru kemarin meninggalnya. Artinya ternyata Abu Khotada ya hari jenazah itu meninggal B, sampai besoknya dia juga belum melunasi maka kata Abu Qatadah ya Rasulullah kan baru kemarin tuh meninggalnya hatta kana akhir dalik kemudian dia di kemudian ditemui lagi berikutnya kemudian beliau mengatakan ma faala dinaron apa yang telah kamu lakukan dengan dua dinar dia sudah kamu lunasi kola qadaituhuma ya Rasulullah. Rasulullah sudah kulunasi. Apa kata beliau? Ah di sini ikhwah, inilah kalimat yang terkait dengan uh, kajian kita al an hina alaijilduh. Sekarang baru dingin kulitnya. Sekarang baru dingin kulitnya. Jadi di sini ikhwah uh, berarti ya berarti ketika Rasulullah katakan barodat al-an, barodat alaihi jildu, sekarang baru dingin, mendingin kulitnya. Berarti sebelum dilunasi hutang, ya kulitnya panas. Ya, mungkin ini salah satu salah satu daripada jenis adab kubur yang ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada kepada orang yang meninggal sementara hutangnya belum lunas. Demikian ikhwah rahimahnya Adapun Ada pun nanti di hari akhirat, ada pun nanti di hari akhirat, kalau memang belum juga terlunasi hutangnya, sementara dia termasuk penduduk surga, ya sementara dia termasuk penduduk surga, maka dia ditahan oleh Allah, tidak diizinkan masuk ke surga, hingga hutangnya dilunaskan. Demikian ikhwah wa Sampai karena karena pentingnya masalah pelunasan hutang ini ikhwah a'azinallahu wa iyyakum sampai Rasulullah sallallahu ketika ada seorang bertanya ya Rasulullah apabila aku berperang jihad fi dan aku mati tewas apakah aku masuk surga kata laki-laki tersebut apa jawab beliau na'am ya kamu akan masuk surga in sabirun muhtasib Syaratnya kalau kamu sabar dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Muqbilun wala mudbirun. Kamu maju ke depan tidak lari dari peperangan. Demikian. Artinya Ketika laki-laki itu bertanya, apakah aku akan masuk surga kalau aku tewas dalam jihad fisabilillah? Kata Rasul, iya apabila kamu berperang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, maju tak gentar, kemudian tidak lari dari peperangan. Kemudian, illa daim. Kecuali kalau kamu punya hutang. InsyaAllah, la hawla wa quwata illa billah. Kecuali kamu punya hutang. Hakadha qala li Jibril alaihissalam. Begitulah yang dikatakan Jibril kepadaku. Ternyata ikhwah walaupun seorang yang mati dalam jihad visabilillah yang seharusnya dia masuk surga. Gak jadi masuk surga gara-gara masih punya hutang. Ini menunjukkan hutang itu bukan perkara sepele. ya Bukan perkara yang sepele ikhwah. Berapanya di antara kita sekarang mudah sekali berhutang. ya Mudah sekali berhutang. Atas nama gak ganti hutang. Hutang ditukar namanya dan kredit. Masya Allah la billah sampai-sampai ada yang bersemboyan kalau bisa kalau kita ma kalau kita diberi diberi cicil boleh dibolehkan nyicil kenapa kontan jadi orang sekarang itu cenderung walaupun dia punya uang kontan lebih cenderung utang nyicil nyicil itu kan termasuk ngutang, ya karena baris, baru sebagian yang dibayarkan demikian. Padahal hutang dalam Islam itu suatu hal yang sangat sangat harus diperhatikan. Tidak bisa kita sia-siakan. Tidak bisa kita biar biarkan begitu saja. Coba kita lihat tadi. Sahabat yang tewas. Tewas, ikhwah, Tewas. Perang, menyabung nyawa. Sampai dia tewas, lepas lehernya. Lepas kepala dari badan. Namun dia nggak masuk surga. Gara-gara punya hutang. Demikian ikhwah. Rahimani Allahu wa Rasulullah juga pernah mengatakan. law anna rajulan. Kutila visabilillah Seandainya seorang itu terbunuh dalam jihad visabilillah summa oh ya, kemudian dia dihidupkan kembali, cuma kutila. Kemudian terbunuh lagi, summa oh kemudian dihidupkan lagi, summa kutila. Kemudian terbunuh lagi sampai tiga kali, ya. dalam jihad fisaabilillah. Seandainya seorang itu tewas dalam jihad visabilillah kemudian dihidupkan oleh Allah lagi, kemudian terbunuh lagi, kemudian dihidupkan lagi, kemudian terbunuh lagi maka untuk orang ini ya ma dakhal jannah dia tidak akan masuk ke dalam surga ma ya. dakhal jannah dia tidak akan masuk surga hatta yaqdi anhu hatta anhu maka dia tak akan masuk surga sampai hutangnya dilunaskan. Coba ikhwah para kaum muslimin begitulah beratnya masalah hutang. Ya, bukan tidak banyak di kalangan kaum muslimin merasa ketika dia berhutang, dia berhutang tuh bagaikan ya suatu hal yang ringan begitu. Bahkan dia juga tidak berpikir berupaya untuk melunasi hutangnya. Tidak berpikir berupaya untuk melunasi hutangnya. Nah, nggak hutang sana, hutang sini. Bahkan dia merasa kalau si orang yang berpiutang yang memberinya pinjaman sudah tidak menagih, dia seolah seperti orang menganggap itu sudah lunas. Padahal tidak. Berapa banyak orang yang tidak lagi menagih hutangnya karena males sudah. Sudah bosan untuk menagih. Bukan menganggap lunas. Di pihak lain yang berhutang menganggap oh, udah berarti udah nggak aman lah kenapa karena sudah tidak lagi ditagih. Nah Allah minzal. Eh mana ingin pilih yang mana? Anda ditagih di dunia atau ditagih di akhirat? Kalau anda ditagih di dunia dan anda melunasinya, anda bisa melunasinya dengan uang. Uang bisa dicari, ikhwah. Tapi kalau di akhirat nanti, itu dari mana kita cari uang? Wong kita dibangkitkan Allah dengan telanjang, tak punya apa-apa. Jadi bagaimana cara membayarnya? Membayarnya bil hasanat. Membayarnya dengan apa? Dengan kebaikan. Ikhwah, perhatikan. Kita di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yakin kita dari ibadah itu kita dapat kebaikan? Kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita ikhlas dan kita sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yakin kita? Sampai seorang alim mengatakan bahwasanya uh, Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan seandainya aku tahu ada satu salat yang jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu salat. Satu ya ikhwah. Kita salat satu hari lima kali yang wajib. Ya. Ini kata beliau Fudel bin Iyad yang terkenal seorang yang ahlu ibadah. Seandainya aku tahu satu salat aku saja jelas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sungguh itu lebih aku cintai ketimbang dunia dan seisinya. Demikian. Artinya kita bersusah payah untuk mendapatkan itu, eh di akhirat kita bayar dengan itu. Allahu Akbar. Kita susah mendapatkan kebaikan itu ikhwah. Makanya lunaskan di dunia. Di dunia lebih mudah pelunasannya. Cari uang insya Allah. Bisa kita cari. Nah, karena dia berupa nominal. Ada ada bendanya. Tapi begitulah ikhwah. Setan selalu saja memberi kita, me melalaikan kita terhadap hutang-hutang yang 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 pernah yang pernah kita kita hutang kepada orang lain. Pada Rasulullah pernah mengatakan, "Matalughani zulmun." Sesungguhnya ya, sesungguhnya orang yang sudah sanggup bayar hutang tapi dia tunda zulmun itu zalim ikhwah misalnya nih saya berhutang. saya berhutang. besok ya saya lunasi utang saya saya hutang bisa 100.000 besok saya lunasi utang saya besok ya akhi saya lunasi besok saya ketemu besok saya punya duit ini bukan hanya 100 ribu, mungkin sejuta di kantong saya tapi saya nggak mau lunaskan ah besok ajalah besok lagi besok usah ajalah saya lunasi begitu Padahal saya janjinya besok. Ya. Saya janjinya hari Selasa akan melunasi utang dengan teman. Saya punya uang di hari Selasa tersebut, tapi saya niatnya mau mengundur. Udahlah, saya undur saja hari Selasa. Hari Selasa itu benar, saya lunasi utangnya. Tapi pengunduran hutang saya dari Senin ke Selasa itu zulmun. Ya. itu zulmun namanya, itu zalim. Sudah berdosa kita. Padahal di hari Selasa kan tetap kita bayar. Tapi karena kita menunda pembayaran hutang dengan tanpa alasan yang syar'i, maka itu zulmun. zulmun. Orang yang menunda-nunda bayar hutang, padahal dia sanggup bayar hutang, maka itu zalim. Demikian ikhwah. Dahsyat masalah hutang ikhwah. dahsyat masalah hutang. Rasulullah SAW sampai tak mau menyolatkan orang yang berhutang. Sampai seperti itu. Rasulullah pernah mengatakan juga, inna syahid Yukfar kulla dhambin yukfar uli kulli syahidin damba, bahwasanya yukfar syahidin kulla dambi. Sesungguhnya orang yang mati syahid diampuni semua dosa-dosanya dain. kecuali hutang. Jadi hutang nggak bisa dianggap lunas, Tapi mati syahid. Dia juga pernah mengatakan bahwasanya ma faroqo al jasad ma farqa ar-ruha wal jasad ar-ruha wal jasad tidaklah terpisah antara ruh dan jasad wa huwa bari' min thalathin. sementara dia itu terbebas dari tiga hal yaitu al-kibr sombong al-ghulul ghulul hulul sudah kita bahas kemudian ad-dain dan hutang dakhala jannah maka dia masuk surga ya kalau kita kita bahasakan yang lebih mudah bahwasanya tidaklah terpisah ruh dengan jasad kecuali dia akan masuk dalam surga kecuali kalau dia masih punya hutang kecuali kalau dia masih melakukan kalau kecuali kalau dia tadinya punya sifat sombong dan punya uh, dan melakukan hulul demikian jadi hutang itu memang luar biasa ikhwah allah wa iyyakum seperti yang kita katakan tadi bahwasanya sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau tidak mau menyolatkan orang yang ber, berhutang. Kalau orang yang meninggal, sementara dia masih punya hutang. Demikian. Para ulama kita mengatakan bahwasanya uh, awalnya memang Rasulullah tidak mau menyolatkan. Kenapa? Karena dia masih punya hutang. Namun terakhir beliau mau menyolatkan. Karena apa ikhwah? Karena beliau pernah beliau mengatakan mentaro kamalan fali warathatihi. Anak ahakku bi muslimin minum. Anak aku lebih mukmin minafsi. Sungguhnya aku lebih lebih berhak terhadap diri seorang muslim ketimbang dirinya sendiri. Paman taro kamalan faliwar Barang siapa yang meninggalkan harta maka dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Waman walam yatruku wafa. Barangsiapa barang siapa yang ternyata meninggalkan hutang dan tidak mampu melunasinya maka faalaiya maka hutang itu aku yang lunasi. Ini di saat kaum muslimin sudah mulai makmur, ikhwah. Ya, mengapa Rasulullah SAW di awal tidak mau menyolatkan? Dikarenakan beliau belum mampu untuk melunaskan hutang si jenazah. Kecuali kalau ada kaum muslimin yang lain yang mengatakan, saya yang melunasi hutangnya. Baru Rasulullah mau menyolatkan seperti kisah Abu Qatadah tadi. Namun di akhir pemerintahan Islam, ya itu sudah mulai makmur Rasulullah punya punya baitul mal yang bisa melunasi yang bisa melunasi rakyatnya yang mati sementara masih punya hutang demikian ikhwah makanya di akhir-akhir ya di akhir-akhir uh, sebelum wafat beliau di akhir pemerintahan beliau kalau kaum muslimin yang meninggal punya hutang sementara dia nggak punya harta untuk melunasinya maka Rasulullah yang melunaskan makanya beliau mau menyolatkan. Demikian ikhwah Itu menunjukkan bagaimana ikhwah dari ancaman-ancaman ancaman-ancaman uh, dalam syariat kita terhadap orang yang meninggal tak punya meninggal sementara dia masih punya hutang Ikhwah rahimun Ya makanya hendaklah kita berhati-hati ketika berhutang. Jangan jangan terlalu royal bayar hutang sering kita dengar bahwa sesuatu, masih dia seorang yang kaya raya. Tapi la ilaha illallah rumah masih kredit. Mobil mewah masih kredit. Jadi apa namanya istilah orang Medan biar tekor asal kesohor begitu. Nampil oke, okay, steady. ya. Tapi semua kredit. Na'udzubillah min dalik. Eh jangan begitu. Bukan berarti Islam gak bolehkan berhutang. Islam membolehkan berhutang. Tapi untuk Allah yang penting. Yang darurat selagi tak penting, gak usah kita berhutang hanya untuk apa namanya, mengupdate uh, HP. Misalnya, yang tadinya merek-merek ini ingin dinaikkan lagi spesifikasinya hanya untuk mengupdate uh, komputernya, hanya untuk memper, lebih memperbaru sepeda motor yang kemarin keluaran. 2000 misalnya 2019 ah sekarang dia ingin beli lagi yang lain bukan tidak sering kaum muslimin ikhwah ketika dia selesai dari kredit sepeda motor kemudian sekitar tiga atau dua bulan lagi sepeda motornya mau lunas itu showroom malah menawarkan gimana nih ini ada nih versi terbaru gimana mau kredit lagi nggak begitu padahal tinggal dua bulan lagi selesai kreditnya tapi masya allah la ilaha illallah banyak yang tergiur, oke, okay, nggak apa-apa, jadi hutang lagi. pada tadi sudah dua, dua tahun dia berhutangnya hutang lagi. wah, jangan jangan mudah berhutang, ya karena membayar hutang itu sulit. Setan membisikkan kita supaya berhutang, tapi ketika kita membayarkan dia persulit kita, dia dia goda kita supaya kita tidak segera membayar hutang. Nantilah, kan masih ada keperluan lain inilah Itulah, itu setan. Kenapa setan tidak ingin kita itu melaksanakan kewajiban? Apa kewajiban kita? ya melunasi hutang sesuai dengan per, perjanjian. Demikian, ikhwah Rasulullah pernah berhutang, ya. Rasulullah pernah berhutang, tapi dilunasi ya untuk hal-hal yang penting, bukan untuk apa namanya, untuk mobil mewah, bukan untuk sepeda motor yang di-upgrade, enggak, bukan ikhwah untuk hal-hal yang penting, misalnya nih, mungkin kaum Muslimin perlu uang untuk apa? Untuk bayar uang sekolah anak, misalnya. Kan, gak mungkin uang sekolah anak gak dibayar kalau makan. Kalau makan, kita masih bisa hemat. Yang tadinya kita makan ikan, masih bisa kita makan ikan asin, atau kita rendahkan lagi. Kita hanya makan dengan sayur, misalnya. Atau ya, makan dengan kecap yang penting kita makan deh, masih bisa kita tekan. Kos makan kita masih bisa kita tekan, tapi kalau uang sekolah anak, gimana kosnya? Setiap bulan harus dibayar, kita nggak punya uang ah, boleh berhutang, tapi memang dengan niat akan berhutang. Niat akan melunasi hutang. Ingat, nggak boleh kita itu niatnya berhutang, tak dengan niat tak mau bayar. Ini akan bermasalah nanti, ikhwah rahimanya Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya berutang silahkan, tapi hanya untuk hal yang penting saja. Yang nggak penting hanya untuk makan, hanya untuk kepingin makan apalah begitu, kepingin makan kepiting rempah lah, pengin makan, pingin uh, pengin makan kepiting tak berkulit lah, tapi tak punya tak punya uang akhirnya berhutang dulu atau kepingin sekali dia makan sushi misalnya la ilaha illallah akhirnya berhutang ini itu apa ikhwah kepingin jalan-jalan akhirnya berhutang ini itu apa ikhwah ingat ini hutang beban akan jadi beban kita sampai hari kiamat kalau kita belum melunasinya hati-hati masalah hutang sekali lagi Islam membolehkan hutang karena Rasulullah juga pernah berhutang tetapi bukan Menjadikan diri kita menjadi orang yang royal dalam ber, berhutang. Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udhu biqa minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa wal maghram dan berhutang. Sahabat ternyata, seorang sahabat memperhatikan doa Rasulullah ini. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, ma'aqtharo antas sta'idha minal maghrami. Ya Rasulullah, Anda sering sekali, sering sekali berdoa, berlindung kepada Allah dari hutang. Fakal. Jadi sahabat ini menanyakan, apa sebabnya Rasulullah? Mengapa Anda sering sekali berdoa, Ya Allah, lindungi aku dari hutang, lindungi aku dari hutang, lindungi aku dari hutang. Kalau pemirsa melihat salah satu doa, doa zikir pagi dan petang, itu ada di situ. Ya itu hutang. Rasulullah berlindung pada Allah pagi dan sore dari hutang. Terlilit hutang. Dan di sini Rasulullah katakan dia dia wa min minal ma'sani. Ma Allah minal ma wal maghrab. Rasulullah kok saya perhatikan Anda sering sekali mohon perlindungan pada Allah dari hutang. Apa kata beliau? Ini alasannya. Inna rajula Sungguhnya seorang laki-laki itu ida gharima apabila dia berhutang. Haddatsa Fakadib. Kalau dia bicara, dia akan dusta. Wa ada. Kalau dia berjanji, akhlafa. Dia akan pungkiri janjinya. Dan memang benar, Ikhwan. Ya, berapa banyak orang yang berhutang. Ya, akhirnya apa bohong. Bang, gimana nih? Sudah hari pelunasan. Aduh deh, ah, abang lagi si, lagi susah segala macam belum. Berapa banyak orang yang beralasan untuk menunda pembayaran hutangnya, ya? Dengan cara berbohong, dia sanggup bayar, tapi dia berikan berbagai macam alasan. Oke, okay. orang yang memberi piutang bisalah mendengar alasannya, menerima alasannya. tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Ali, Ali membilati sudut, yang Maha mengetahui apa yang dalam hati kita, apa maksud kita. Bukan Allah tahu apakah kita itu memang benar-benar bisa bayar hutang ataukah tidak bayar hutang. Ya. Allah tahu. Ketika kita bisa bayar hutang, tapi ternyata kita tunda pembayarannya. Nah, medali, ini zolim. Eh, wah, padahal kan hutang tetap dibayar. Seperti yang kita katakan tadi, dia janji hari Senin bayar hutang. Kemudian dia sudah punya uang untuk menyelesaikan hutang. Tapi dia tunda hari Selasa. Hari Selasa dia bayar. Penundaan Senin ke Selasa itu, jika memang tidak ada uzur syari, hanya sekedar penundaan sementara dia sanggup di hari Senin bayar hutangnya dia zolim demikian ikhwah toh besoknya dibayar juga tapi dia telah mendapatkan dosa ikhwah rahimahin wa iya banyak hati, hati benar kata Rasulullah SAW berapa banyak orang yang berhutang akhirnya selalu bohong selalu bohong belum 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 ada belum ada belum ada demikian jadi ikhwah rahimahin kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun anda berada yang punya hutang segera lunasi hutang Anda jika memang Anda sudah mampu untuk melunasi hutang. Jangan tunda-tunda pembayaran karena itu sebuah dosa. ya Sebuah dosa. Namun kalau seandainya memang kita tidak mampu membayar, memang waktunya sudah pembayaran. Tapi kita belum mampu. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan. Dan nah, apakah berdosa? Enggak. Karena memang kita tidak mampu. Allah tidak akan membebankan sesuatu seorang kecuali yang mampu dia lakukan. Kecuali yang mampu dia lakukan. Dia memang enggak sanggup. Maka ketika melihat ada orang yang berhutang tapi belum sanggup dia bayar, memang belum sanggup. Maka kita sebagai orang yang memberikan hutang, berpiutang. Maka fa'inka nadhu osratin apabila kita melihat seorang yang berhutang tapi belum mampu bayarnya maka maka beri dia penundaan pembayaran tapi kalau engkau anggap lunas hutangnya itu lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahuinya demikian ikhwah rahimunallahu ikum jadi hutang ini ikhwah kalau dia uh, dia punya hutang tapi nggak dibayar bukan karena nggak sanggup membayar nggak dibayar ya maka dia dapat ancaman kubur dan dapat ancaman akhirat. Di kuburan Allah panaskan ya. Allah panaskan kulitnya. Di akhirat, di akhirat walaupun dia termasuk penduduk neraka, tercatat sebagai penduduk neraka, namun dia belum bisa memasuki surga. Kalau dia termasuk, tercatat sebagai penduduk surga, ya. Kayak ulangi kalau dia tercatat sebagai penduduk surga dan sementara ada hutang yang belum dia bayar maka dia belum mendapat izin masuk surga sampai selesai dulu masalah hutang sampai sebegitunya ikhwah Allah itu yang penduduk surga gimana kalau penduduk neraka ya ikhwah rahimanallahu itulah di antara sebab seorang mendapatkan adab kubur semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari lilitan hutang. Dan berhutanglah hanya untuk hal-hal yang darurat. Jangan anggap sepele dengan hutang. Saya ingatkan kembali kaum muslimin yang mendengar para pemerasi roja di mana Anda berada. Jika Anda punya hutang, segera bayar hutang Anda. Apabila orang yang memberikan hutang sudah tak menagih lagi, jangan kira bahwasanya hutang itu sudah dianggap lunas hingga akhirnya kita nggak melunasi dia akan tuntut nanti di di hari akhirat di akhirat tetap akan diselesaikan tidak ada hutang yang nggak diselesaikan kalau nggak terselesaikan di dunia maka akan diselesaikan di akhirat aku lu kau lihada wa astaghfirullahaladzim walasalam muslimin inna huwaladzimu rahim nah Jazakallah khairan barakallah fiqh Ustaz atas materi yang telah sampaikan Ustaz dan ikhwatal islam ya Allahu wa'ayyakum. Untuk berikutnya kami angkat sesi interaktif soal jawab dan bagi Anda yang ingin bertanya, kita angkat pertanyaan pertanyaan yang pertama melalui telepon, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Uh, saya Widhi ada di Depok. Ya, silakan Pak Widhi. Sebentar, saya kecilkan radio. Ya. Uh, saya ingin bertanya usaha dulu dua poin mengenai hutang. <tuh> Yang pertama, uh, dulu waktu saya kecil saya ingat uh, orang tua saya punya hutang ke bank, uh, salah satu bank di, uh, di, di 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 Indonesia dan <tuh> sampai akhirnya itu tidak bisa dibayar. Dan saya tidak tahu statusnya sekarang, Ingat saya memang tidak pernah membayar. Nah, dan itu gimana ya itu statusnya? Apakah tetap harus kita lunasi atau tidak? Karena mungkin dari bank sudah menganggap itu uh, sebagai lunas. Itu yang pertama. Terus, uh, yang kedua, ini hutang terkait dengan uh, kepemilikan emas. Uh, mungkin emas sudah jatuh, sudah jatuh tempo, uh, waktunya memang sudah satu tahun, menurut hitungan dengan uh, uh, hitungan dan terlewat pembayaran pembayaran zakatnya dan setelah setelah itu uh, yang bersangkutan mungkin <kuh> meninggal dunia. Nah, apakah itu termasuk hutang dalam sisi zakat atau tidak? Mohon penjelasan, mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima, terima kasih terima kasi Pak P. Widi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz kami persilakan. Jazakumullahu khairan Pak Widi. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga Pak Widi dan kita semua. Ikhwah rahim wa iyyakum mengenai hutang. Hutang jika memang antara orang yang berhutang dan berpiutang mereka punya kesepakatan yang dimana kesepakatan itu dibolehkan, ya maka hal itu berlaku. Al muslimu ala syurutihim. Seorang muslim itu berlakulah persyaratan yang mereka sepakati. Di antara kesepakatan hutang yang yang dibolehkan seperti kalau eng, kalau engkau meninggal maka hutangmu saya anggap lunas. Kalau memang seperti itu dan ini biasanya antara bank dengan nasabah yang berhutang ya. Mereka uh, mengatakan bahwasanya mempersyaratkan memberikan syarat apabila Sinasabah yang apa namanya berhutang ya mengambil kredit ke ke bank kemudian meninggal udah berarti hutangnya dianggap putih maka dalam masalah ini ya berarti uh, orang tua Pak Widi dianggap gak berhutang karena memang mereka punya kesepakatan begitu demikian gak ada masalah itu berarti dianggap dianggap tak ada hutang lagi terhadap, terhadap bank kemudian yang kedua ya tentang orang yang Seharusnya dia sudah keluarkan zakat hartanya, ya. Seorang yang seharusnya sudah dia keluarkan zakat hartanya. Misalnya nih, misalnya setelah uh, di tahun 1442 hijriah bulan muharram tanggal satu muharram sudah sampai nih hartanya, misalnya. Berarti dia harus membayar di satu tahun yang akan datang satu haul berarti dia akan harus mengeluarkan zakat tersebut 2,5% dari total hartanya di tahun 1443 di satu Muharram. Ya. Demikian. Oke, misalnya 85 gram emas. Sudah atau dengan uang sekian misalnya. Kita anggap sajalah satu 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 gram emas satu juta biar mudah kita hitung ya berarti kan sudah berarti dia punya uang 85 juta atau uang dan tambah emas sudah sampai nisop yang dikonversi ke emas 85 gram. Berarti dia tahun depan harus bayar karena pembayaran zakat itu satu haul dan nisop sampai nisop satu haul. Di tahun depan, di satu Muharram 1443 Hijriah, ternyata naiklah, misalnya, baik emas maupun uangnya yang tadinya yang tadinya 85 juta, kemudian di tahun berikutnya sampai misalnya 250 juta. Ya, 250 juta atau 200 juta. Maka di saat satu Muharram 1443 Hijriah, dia harus keluarkan 2% dari 200 juta. Yaitu 2 berarti 5 juta ya. Karena kalau kalau 100 juta, 2 juta setengah ya. Kalau 200 juta berarti 5 juta. Maka dia harus keluarkan tuh 5 juta. Tapi ternyata molor, tidak tidak dia keluarkan. Bulan Muharram, Safar dia meninggal. Sementara zakatnya belum dikeluarkan. Ini bagaimana? Apakah dia itu hutang bagi si mayit? Jawabannya ya, itu hutang. Kenapa? Karena itu adalah hak fakir miskin, bukan harta dia. Itu hak fakir miskin. Maka bagi uh, ahli waris dikeluarkan dulu zakat yang belum sempat dikeluarkan tadi. Ya, dikeluarkan dulu zakat yang belum sempat, sempat dikeluarkan tadi. Karena itu adalah hak fakir miskin. Ikhwah hutang itu tidak harus tidak harus hutang uang, ikhwah. Berarti uh, saya pinjam duitmu ya, nanti saya bayar. Bukan harus uang, ya. Bukan harus uang. Segala kewajiban yang belum kita tunaikan itu termasuk hutang. Makanya Allah pernah mengatakan Bainullah fadainullah ahak wa Hutang terhadap Allah lebih berhak untuk di, lebih wajib untuk di, dilunaskan. Hutang kepada Allah itu bisa berupa ibadah, ya, bisa juga berupa berupa harta seperti zakat tadi itu. Demikian. Oleh karena itu, ya, sebelum sebelum dibagi-bagikan, ya, sebelum dibagi-bagikan ke ahli waris, atau sebelum ditunaikan wasiat, maka hutangnya terlebih dahulu diselesaikan. Nah, termasuklah zakat ini. Termasuklah zakat ini. Dikeluarkan dulu zakatnya, kemudian setelah selesai, zakat yang tadinya harus dibayar tapi belum dibayar, kemudian berikutnya, ada nggak dia hutang ke yang lain? Kalau ada, tunaikan dahulu. Kemudian setelah itu, yang ketiga, wasiat. Ya, kalau kalau kita katakan ketiga berarti kita bedakan antara zakat tadi dengan hutang ya. Kalau kita samakan bahwasanya zakat itu sama dengan utang, berarti harus dibayar semua, dah. Yang kedua yaitu wasiat. Selesaikan wasiat seperti mayat misalnya ingin dia berwasiat nanti kalau saya meninggal misalnya eh, sepertiga hartaku atau sepersepuluh hartaku untuk fulan misalnya, yang bukan ahli warisnya maka dikeluarkan dulu wasiat wasiatnya, ya. Baru kemudian dibagi bagian ke ahli waris. mbak diwasiatin yukudawbihah yusi audain bahwa dibagi-bagian ke ahli waris setelah wasiat dan hutang yang harus dibayar. Jadi kesimpulannya Allah a'lam bisawab, zakat tadi itu termasuk hutang, kategori hutang yang harus ditunaikan karena itu harta fakir miskin bukan harta si mayit lagi. Demikian Allah a'lam bisawab. Naam. khairan barakallah fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Dari Kota Islam Azani Allah wa Ayyakum Kami angkat kembali pertanyaan mengenai telepon Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Iya ibu dengan siapa ibu dan pernah. dari mana Ini Jakarta Pusat Ya dari siapa bu? Dari ibu Yuni dari Jakarta Ya silakan ibu Ustaz. pertanyaannya Ya, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ya ini begini Ustaz Definisi utang adalah Sama dengan kredit ya saat ini yang dimoderinkannya. ya mm -mm. Kemudian, utang itu adalah uh, Yang kita pernah makan Nah, saya punya satu uh, ya permasalahan. Saya pernah mengelola travel biro haji umroh ya Ustaz. Kemudian ya waktu itu marak Pak ya di televisi travel. Saya sudah menjalankan semua kewajiban untuk melunasi. Ternyata salah satu provider dari orang pihak Arabnya tidak menyelesaikan kewajibannya akhirnya. Sehingga uh, uang saya sudah selesai selesaikan. Akhirnya jamaah tidak berangkat dengan pihak itikat baik saya kemudian saya dengan minjam kepada saudara untuk memerangkakan jamaah nah sampai saat ini saya punya hutang kepada saudara saya, tapi saya tidak menggunakan uang itu sama sekali, karena saya sebagai pelayan tamu Allah untuk memerangkakan uh, uh, tamu-tamu Allah untuk berangkat umroh sebagai tanggung jawab saya di hadapan Allah, nah kemudian saya ada punya satu rumah, sampai saat ini sudah berjalan hampir sekian tahun, belum, ter, uh, belum terjual, belum laku itu bagaimana hukumnya ya Ustaz, sampai sekarang ini beban bagi saya, saya selalu berdoa dengan doa ada yang ada di Al-Quran untuk melunasi hutang bagaimana sampai saat ini belum bisa menyelesaikan kepada adik saya mohon penjelasannya Ustaz terima kasih dukungan dari Assalamualaikum tapi Ibu terima kasih banyak Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh dan kepada Ustaz kami persilahkan baik, uh, Khairan Ibu Yuni di Jakarta Pusat Ikhwar Rahimun Wa iyyakum. satu hal yang penting ketika kita mau tidak mau harus berhutang yaitu niat untuk membayar. Niat untuk membayar. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mengambil harta seorang dan dia ingin untuk mengembalikannya, niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan jaga, Allah mudahkan dia untuk membayarnya. Dan barang siapa yang mengambil harta orang, kemudian dia niatnya untuk merusaknya, maka Allah akan rusak hartanya. Itu niat yang pertama. Niat yang lurus bahwasanya kita berhutang memang untuk dibayar tepat pada waktunya. Niatnya harus lurus. Demikian. Baik. Ibu punya hutang dengan saudara ibu. Sementara ibu kepingin melunaskannya. Tapi dengan cara apa namanya me menjual rumah. Demikian. Tunggu tunggu rumah itu laku. Baik. Coba ibu komunikasikan dengan saudara ibu tersebut. Saya akan bayar insya Allah. Tapi menunggu ini rumah laku. Tunggu rumah laku. Demikian. Karena hutang yang tadi itu kan digunakan untuk memberangkatkan jamaah-jamaah haji atau umroh. Jadi, yang terpenting adalah coba ibu komunikasikan kepada saudara ibu, tempat ibu berhutang itu, bahwasanya ibu akan bayar setelah rumah ini laku. Bahkan, kalau bisa, tak tolong dia untuk me, me menjualkan rumah tersebut. Demikian ya, saya yakin kalau seorang yang memberikan hutang, apa namanya? Dia lihatlah kesungguhan kita untuk membayar hutangnya. Demikian, ikhwah ya. Jadi, coba ibu komunikasikan kepada seorang ibu itu bahwasanya ibu tetap akan mengusahakan membayar hutang tersebut dengan menunggu rumah ini laku. Eh, itu apabila memang akadnya seperti itu, berarti ya, tunggu rumah ini laku, baru ibu bayar hutang. Tapi kalau sebelumnya tidak ada akad itu, artinya ibu hutang sudah akan dibayar. Ibu hutang kemudian akan dibayar. Tidak ada dikaitkan dengan tunggu rumah laku. Maka dalam masalah ini, ya dalam masalah ini ibu tetap wajib membayar hutang. Jika ibu punya kemampuan untuk menyicil apa yang bisa ibu cicil, maka ibu wajib untuk membayar jika sudah sampai waktunya. Tidak harus menunggu ini laku, ya tidak harus menunggu ini laku ibu wajib membayar karena nggak ada kaitannya dengan dengan rumah laku tadi kecuali kalau ibu memperbaiki akadnya gimana ini saya uh, kesulitan bayar hutang gimana kalau nunggu rumah ini laku kalau dia katakan adik ibu katakan iya kalau begitu ya tunggu rumah ini laku berarti kan memperbaiki akad gak ada masalah tapi kalau memang tidak ada akad tersebut, ibu wajib membayar hutang tersebut jika ibu punya kemampuan untuk membayarnya, walaupun mungkin dengan cara menyicil, tidak terkait dengan rumah ini laku. Demikian, ya tidak terkait dengan rumah ini laku. Ya kalau sembari ibu menyicil, kemudian laku lah rumah itu, maka silahkan selesaikan. Demikian. Jadi ada dua hal. Pertama, kalau memang dari awal akad hutang tersebut tidak ada terkait dengan tunggu laku rumah bayu bayar, maka ibu wajib membayarnya dengan kemampuan yang ada pada ibu untuk melunasi hutangnya jika sudah sampai sudah sampai uh, waktu pelunasan. Tetapi apabila hingga apabila apa tetapi apabila memang sudah ada akadnya tunggu rumah ini laku, maka ya berarti pelunasan itu terkait dengan lakunya rumah. Allahu alam bisawab. Demikian ibu Yuni, semoga Uh, menjadi pencerahan bagi masalah Bu Iwuni di Jakarta Pusat. Demikian ikhwah para pemirsa sekalian sepertinya waktu kita sudah lewat ya, semoga sedikit yang tadi kita bahas manfaat sekali lagi ikhwah, kaum muslimin, kaum muslimat para pemirsa, para pemerhati TV Roja dan Radio Roja dimana pernah berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, hati-hatilah berhutang hati-hati dalam berhutang, jangan memasyarakatkan hutang berhutanglah untuk hal-hal yang penting-penting saja. Karena sesungguhnya hutang tetap harus dilunasi. Tak di dunia dilunasi, maka dia akan melunasinya di akhirat kelak. Demikian ikhwah, semoga bermanfaat. Aku lukau lihada wa wa lakum. muslimin innahu wal rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.